Okay, what's up, brother, sister? Welcome back with me, motherfucker. Fuck you, fuck you. What? Huh? Aji! Oh! Enak banget dia ngambil channel gua ya. Udah 300 ribu subscriber. Okay, what's up, brother, sister? Welcome back with me as a channel. Yipihu. Oke teman-teman, dan hari ini gue bakal mainin sebuah, nggak tahu ini game atau bukan, yang pasti ini website phonephone.me. Nah, jadi gue bakal mainin website ini, dan website ini pasti kalian udah tahu lah ya, yang udah ada di Facebook gitu loh, yang misal ini wajahmu setelah 60 tahun ke depan, ini skillmu kalau kamu main Getting Over It, inilah ketampanan Rian panutanku, Izzet panutanku. Ya pokoknya kalian tahu lah ini game nanti gimana, karena ini game suka di share ke Facebook ya. Kalau nah contohnya gini nih, seperti apa rupa anak perempuan kamu kelak, bagaimana rupa anak laki-laki kamu kelak. Siap. Apa slogan profilmu? Itu yang tengah Okarin bukan ya? Eh yang kanan itu Okarin. Hah, semuanya Okarin. Oke, kita bakal cobain game ini. Kita langsung aja cobain dari sekarang. Jadi kalian like, comment, dan subscribe. Oke, kalau kalian suka dengan website ini, langsung aja let's go. Oke, kita kembali lagi di phonephone .me. Dan kita bakal cobain. Dan ini website ini kalian itu otomatis terhubung ke Facebook kalian, jadi otomatis kesinkron di Facebook kalian. Nah jadi otomatis pakai foto muka Facebook kalian. Kalau foto kalian anime, ganti napa, gak usah anime. Oke, kita bakal coba yang menarik. Oke, tuh siapa yang mau melamarmu sebelum tahun berganti. Siapa yang mau melamarmu sebelum tahun berganti. Kita bakal coba teman-teman, kita bakal coba siapa yang melamar gue sebelum tahun itu berganti. Kita bakal coba, yang pasti ini adalah teman Facebook. Ya yang pasti ini teman Facebook. Oke, okay. Menghitung hasil. Phonephone suka kamu, kamu suka Phonephone juga? Enggak, enggak suka gue sama Phonephone. Siapa Phonephone? Oke, okay, enggak ada, miris gue. Oke, okay, miris. Ternyata nggak ada yang melamar gue setelah tahun berganti. Miris ya. Oke, kita bakal cobain lagi. Seperti apa rupa anak. By the way, foto profil gue abaikan ya. Seperti apa rupa anak perempuan kamu kelak. Siap. Seperti apa anak perempuan gue nanti. Oke, kita bakal coba. Seperti apa anak perempuan gue. Ini pasti perfect nih. Perfect nih. Perpaduan Rian panutanku, Hizat panutanku, ini pasti perfect. Percaya sama gue. Perfect. Kita pakai. Ini foto gue nggak ada yang bener ya. Kita pakai yang ini. Yang ini aja. Kita pakai yang itu dulu. Kita pakai foto yang sangat cringe. Yang sangat cringe. Kalian lihat nih, anak gue pasti cakep parah. Cakep parah dia pasti. Tuh. Anjir, anak gue cakep. Fotonya dari biawak berjemur gini. Jadi cakep. Berarti gue emang. Oke, okay. Ini perbedaan dari bibirnya ya, udah kayak bebek gini. Oke, okay, anak gua imut juga ya. Ah, boleh juga nih. Anak sendiri dempat aja. Oke, okay, kita bakal cari lagi. Apa ya? Bagaimana rupa anak laki-laki gua? Oke, okay, sip nih. Bagaimana rupa anak laki-laki Anda? Nih, anak laki-laki gua ini pasti cakep parah nih. Cakep parah nih. Kita pakai foto ini. Kita pakai foto ini dulu. Foto yang sangat cringe. Pasti cakep. Percaya sama gue, cakep parah. Nah, kalian lihat ini, kalian bakal tercengang seumur hidup. Serius, tercengang seumur hidup. Tercengang seumur hidup. Gila emang. Kenapa gitu gue tampan? Kenapa gue tampan gitu? Gak ada obat gitu, gak ada obat. Gue kalau punya anak itu otomatis gitu. Auto gitu. Settingannya itu auto. Auto tampan, auto cantik. Telepon lah ya, ayo ayo. Keren suara aja. Oke, gimana anak perempuan kamu nanti? Ini kayaknya udah dah ya. Ini kayaknya udah. Ah udah sih ini, udah. Gimana wajahmu saat jadi kakek nenek? Oke, siap. Gimana nanti muka gue kalau udah jadi kakek-kakek? Ini pasti. Pasti pakai foto ini cuy. Masih pakai foto ini, pasti. Kakek aja udah tampan itu. Kecil aja udah tampan, apalagi kakek-kakek. Anjir, gue mau lihat nih gimana nih. Gimana nih ya kalau gue jadi kakek-kakek.
Gila, Habib cuy. Jadi Habib gua. Gila, gua tuh gila, enggak bisa diragukan. Ketua-tua tampan gini gua. Gimana kalau kamu terlahir di negara lain? Oke, siap. Gua mau lihat gua kalau terlahir di negara Sweden anjir. Dan kita bakal coba gimana sih kalau gua itu lahir di negara lain dengan foto yang sangat cringe seperti ini, cuy. Parah ini cringe-nya. Pasti ya, pasti tampannya itu enggak main. Tampannya enggak main. Ayo kita lihat, kita lihat. Kita lihat. Wah, menghitung hasil. Indonesia Arab, lihat muka gua di Arab. Itu masih cewek terilir-ilirnya itu netes, cuy. Gila, gua Arabnya udah parah gitu ya. Lihat tuh Inggris. Muka gua itu gila. Kaisen Malik muka gua, teman-teman. Cina. Sama aja. Gila sih, lu lihat itu gua Arab gitu jadi muka gua gila gak main emang. Jadi cewek-cewek Arab ayolah. Kita bakal coba bagaimanakah wajahmu di masa depan. Bagaimanakah wajahmu di masa depan? Gua mau lihat sih gimana sih muka cringe gua di masa depan. Apakah tetap tampan mempesona? Kita cari foto lain, oke? Kita cari foto lain, teman-teman. Karena bosan juga sih pakai foto itu, terlalu cringe. Ada enggak ya foto lain? Oke, enggak ada kayak ini foto ini. Oke, kita pakai foto ini. Saya pilih gendermu laki-laki lah, noob. Oke. Kita bakal lihat gimana muka gua di masa depan. Ya pokoknya nantilah. Di masa depan. Ternyata ini bergerak, cuy. Muka gua gitu. Oke, muka gua itu muda terus agak-agak keriput-keriput lucu seperti itu terus kakek-kakek. Tetap tampan mempesona parah. Enggak ngerti lagi obatnya itu di mana jualnya. Obat ketampanan gua itu di mana jualnya? Enggak tahu. Berapa banyak orangnya akan nembak kamu di tahun 2018? Syak. Wah, ini memancing sekali nih. Memancing gua untuk mengeklik. Clickbait-nya itu parah, pas banget nih. Lihat nih, pasti 1000 orang. 1000 orang yang bakal nembak gue di tahun 2018. Gak mau lihat gue. Udah lom. Udah ya. 756 orang akan menembak kamu di tahun 2000. Oke, ini saatnya menarik ya. Kayaknya ini menarik nih. Campuran negara manakah wajahmu? Wah, gila ini menarik banget nih. Gua mau campuran Sweden sama campuran Bangladesh. Please lah. Nih, muka gua udah ganteng menawan sebenarnya nih. Menghitung hasil. Kami suka Rian Armando. Ayo sukai kami. Enggak mau gua sukai lu. Lu siapa gitu maksud gua? Vietnam. Gila, gua keturunan Vietnam. Wah, gila ini sih. Gua masih ada Asian-Asiannya gitu lah. Vietnam, cuy. Oke, ini kayaknya menarik juga nih. Gimana penampilan kamu di hari pernikahan kamu? Siap. Gila. Hidungnya doang yang dapat, hidungnya doang tuh bisa membentuk orang setampan itu. Hidung gua juga bisa membentuk orang setampan itu. Kan main. Ini yang kedua kayak ngehe gitu mukanya. Hanya hidung Rian Armando Hidzer panutanku bisa membuat orang tampan. Hidung gua ini mempesona loh. Apa arti namamu? Nah, ini menarik banget nih. Apa arti nama gua? Gua enggak tahu sih arti nama gua itu apa. Semoga aja ini enggak sesat ya. Enggak sesat. Oke, kita bakal lihat apa arti dari nama Rian Armando Pasha. Yang belum follow Instagram gua, follow, oke? Rajin beribadah, cuy. Rajin beribadah, anjir. Gila, nama gua Rian Armando Pasha, nama kamu artinya rajin beribadah. Aduh, emang gimana ya gitu. Gua ini serba bagus. Gak ada jelek-jeleknya. Tampan iya, rajin beribadah iya. Cuman agak cringe. Bagaimana penampilanmu dengan warna rambut yang berbeda? Wah, ini gue perlu nih. Gimana kalau rambut gue tuh beda gitu ya? Gimana sih kalau rambut gue nggak kuning ataupun hitam gitu? Gimana? Gue mau lihat. Gak siap nih. Oke, kill me. Ini creepy parah ini mukanya. Lihat saldo tabungan kamu. Gila ini. Ini ya, gue itu udah tampan, rajin beribadah ya. Air jernih, nih lihat. Apakah gue rich gitu? Rich. Apakah gue rich? Kita bakal lihat apakah gue rich. Bukan main. Emang gue itu rich. Richnya itu parah. Saldo gua berapa digit tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 digit for my money. I'm savage.
like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 15 cars? Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. Kalau teman-temannya daripada gua gila mainin game ini terus menerus ya, nanti gua menghayalnya tambah jauh. Saldo gua padahal cuma 2 digit. So jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah nonton video ini. Kalau kalian mau coba phone-phone, silakan cek aja linknya di description box di bawah. Atau kalian bisa cek aja webnya di phone-phone.me. Oke, okay. Buat kalian yang mau mencoba fantasi liar, silakan mainin game ini. Ini nggak tahu game apa bukan. Ya ini website ya, website ini silakan coba. Yang pasti ini login ke Facebook. So, gua kirim video sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you banget udah nonton video. Thanks for watching. See you guys in the next video. Bye bye.